Ya. Ya, betul. Oh ya, oke. Okay. Oke, selamat lagi, guys. Ya. Oke, okay, siap ya. Siap ya. Apa buat nih, buat mic. Oh, mic. Taruh di mana? Cekel. Pegang boleh. Pegang ya. Kayak gini. Ayo pegang bae lah. Weh, nah, cair. Mau dikasih ini ceban buat makan. Cair ya gini. Mau dikasih duit ceban. Ini Pak, pasar sen ya. Oke, Pak. Selamat pagi, Pak. Iya, selamat pagi. Bersama Bapak siapa ini, Pak? Sama Bambang di Pasar Seng. Oh, Pasar Seng. Iya. Udah berapa tahun jualan, Pak? Udah sekitar 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Jualan apa yang gini? Jualan pistul-pistulan, mainan. Hmm. Jualan gimbot. Gimbot. Power bank. HP, kondom, tapi bukan kondom orang, kondom HP. Oh, nah ya, terus ada rosok-rosok lain, tas bekas. Tapi alhamdulillah lancar rezeki. Tapi duitnya habis terus. Kalau soal habis, semua ya teman-teman dipakai, Pak. Ya. Dari jualan ini Pak per hari jenengan berapa keuntungannya Pak? Kalau dihitung pendapatannya itu setiap hari lah paling ya keluar masuknya uang ya 50.000. Oh, 50.000. 50.000. Masalahnya kan kita buat beli lagi, jual beli lagi paling sisa 50.000 bersih bawa pulang buat anak istri itu. Ya. Kita udah makan, istrinya 50 udah bersih gitu. Tapi setiap hari pasti ini menjual? Ya, pasti setiap hari. Penghuni setia di Pasar Sen saya. Dari jam 9 sampai jam 5 sore. Setiap hari? Setiap hari, enggak ada. Asal sehat. Oh, di sini buka tiap hari? Buka tiap hari. Nah, ini jangan nyari-nyari barangnya kemana, Bang? Saya online enggak kemana-mana. Apa? Saya duduk di sini, ada orang jual, saya beli. Terus jual lagi, begitu. Setiap hari begitu. Alhamdulillah ada yang jualan aja. Oh, jadi pasti ada yang jualan. Ada yang ya? Jualan. Kadang ada orang butuh duit, dijual. Terus saya taruh lagi di situ, jual lagi gitu. Enggak pernah muter ke desa. Masalahnya kan malah lebih mahal di desa. Kalau di pasar kan lebih murah. Kita, lebih murah itu langsung ya. Iya, sekian boleh enggak? Sekian boleh enggak? Gitu. Jadi otomatis langsung di sini ya. Iya. Ditanya istri berapa ekor? Istri saya 2. Anaknya 7, cucunya 20. Benar, cucunya 20. 20. Istrinya berapa? 2. 2. 2. Meninggal. Oh. Mau 3 tapi enggak berani, udah lemes. Jangan Pak lah. Aku naksir sama tukang pakaian. Dia udah punya suami. Iya. Oke. Untuk yang selain ini, dengan dulu memang dari awal jualan kayak gini, Pak. Apa yang lain? Saya dulunya mau masuk ke sini nggak jualan. Saya narik becak. Tapi setelah banyak motor, becak sepi. Jadi kita alih profesi jualan rongsok. Masalahnya. Becak udah jarangnya naik becak, jadi cuman buat jalan aja dari kampung ke kota gitu. Kalau becak udah nggak buat andong, paling kalau ada orang nyuruh sewaktu-waktu mau, tapi kalau andong nggak pernah. Masalahnya udah jarang yang naik, udah banyak motor. Jadi beralih seperti ini. Beralih. Ya, namanya kita masih butuh makan ya kita tetap usaha. Iya betul ini. Casing HP. Iya, casing ala ya. Rongsok-rongsok ada power, ada power ini bank, HP power bank. Ada baterai. Ada dompet-dompet cewek. Dompet cewek. Ada kabel-kabel bekas. Yang penting kita dapat cuan lah setiap hari. Tapi ini mesti hidup, Pak. Ada pistul-pistulan. Pistul mainan itu ya. Mainan. Kalau beneran ya tangkap polisi. Ini power bank, tapi masih hidup ini Pak? Masih hidup, walaupun udah kembung itu masih hidup. Power bank masih. Ya ini ngomong-ngomong youtuber dari mana ini?
Dari Kebumen, Pak. Oh, dari Kebumen. Tapi saya aslinya Majenang, Cilacap. Oh, Majenang. Dulunya Majenang, Cilacap. Oh, iya, iya. Di sini sedang merantau. Iya. Sama-sama, Pak. Saya juga lagi nyari rezeki. Iya. Ini sih, tas apa ini, Pak? Ini nggak tahu. Orang ada orang jual, saya beli. Yang penting kan, ya siapa tahu ada orang butuh. Tas apa? Nggak tahu tempat apa ini. Orang namanya ini jualan rongsok, iya. Ya. Ada kuting-kuting bekas. Ada bekas. Kayak tas itu ya? Pancing ya? Iya, kayaknya itu. Tas pancing itu kayaknya. Ini berapa, Pak, harga gini, Pak? Kalau pokoknya ya 10.000 udah kasih. Kalau nggak mau ya saya kurangin lagi. Kita kan belinya ada orang jual, saya bohong. Ini segini 10.000. Iya. Udah dapat keuntungan ya, Pak? Ya udah, kalau 10.000 udah dapat untung. Ya untung sedikit lah. Ya yang penting kan halal, Pak. Pastinya halal, dengan sehat. Iya. Nah, gitu. Jadi setiap hari pasti menjual. Setiap hari. Penghuni paling setia saya. Kalau ini bapak, ini bapak. Enggak setiap hari. Kalau saya setiap hari. Setiap ada cincin. Hari. Ini cincin pengasihan ini. Cincin pengasihan? Iya, kalau pakai cincin itu bisa dikasihin sama orang. Malah double dukun ya. Nah ini cincin juga dijual ini. Jual, semua dijual. Ada kacamata bekas 5.000, udah kacamata kacamata. Cincin 15.000. Murah-murah. Ini batu, Pak. Batu asli. Kalau dihitung dari gosok-gosok, terus dikasih ban itu nggak ketemu. Itu kan ada orang jual. Belinya ya murah-murah. Cincin, Pak. Ada apa ini berat? Tapi ada HP yang masih bisa dipakai. Ada lah ini, cuman 100.000 masih bisa dipakai. C2 frame. C2 frame 100.000. Masih bisa dipakai. Itu shooting itu. C2 frame masih bisa dipakai. 100. RAM-nya berapa ya? RAM-nya 1.5 kalau nggak salah. Oh. Apa 2 itu ya? Itu udah dapat untung sedikit lah 20.000. Saya beli 80. Saya jual 100. Beli 80. Ini HP bekasan juga ada ini 100.000 ya. 100.000 masih bisa hubungan buat ke luar negeri. Buat selingkuh. Maksudnya oh jangan buat selingkuh. Kalau ini, Pak, sama casan enggak 100.000? Enggak, casan nambah lagi 15.000. Saya kasih cas. Sarapan belum, oh. 15 belum. Saya kalau sarapan itu ada waktunya jam 12 tepat. Pagi udah minum kopi 2 kali. Oh. Sarapan jam 12. Kita kalau belum punya untung belum makan nasi. Nah, emang syaratnya kayak gitu bagaimana? Iya, masalahnya kita harus punya hitung-hitung itu. Kalau udah punya untung baru nasi sama telur. Cukup ya, Pak? Iya, ini kasih 15.000. Jadi 115 sudah komplit. Kalau dompet bonus buat naruh HP. Bonus. Bonus. Nah, ini 100.000 nih HP Samsung C2 frame. Habis apa ya baterainya, Pak? Habis, belum dicas. Kalau C2 frame dibuka, diangkat baterainya pasti habis. Jadi bapaknya setiap hari itu jualan setiap di sini hari. Setiap hari. Cucu 20? 20. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Anaknya berapa tadi, Pak? 7. Cucunya 20. Lagi cari istri lagi. Alhamdulillah. Enggak berani ya. Oke, benar. Enggak berani. Modal berapa ini, Pak, awalnya, Pak? Modal. Enggak
juga tahu ya modal ya cuma sedikit kita. Yang penting kita bisa jalan aja. Orang kayak gini ya modalnya sedikit. Paling 300-250 orang barang-barang kulkas. Ya betul. Pipane di pipane. Payu alhamdulillah ngene juane. Payu nang sapa nak kumis? Mau sing ngene emang tangale. Itu kupir ya. Ya. Ya orang rezeki mulanya oil banget betul. Rezeki. Rezekine ya wis. Iki bae Pak, tak tuku iki. Ora apa-apa. Nah, Ben. Oh, ya. Ada kayak buat tempat apa ini, Pak? Ya, paling buat tempat ini, tripod. Kerasakin. Ya, kerasakin ya. Eh, terima kasih lancar-lancar, Pak. Ya. Nah, masih buat tripod di rumah. Ini berinya. Oke, terima kasih. Ya. Lancar-lancar rezekinya, Pak. Ya, amin. Oke.